السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa akhir al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ma muslimin hadirin khutbah jum'at rahimani wa rahmakumullah marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala takwa dalam artian antak bi ta'atillah Ala nurin minallah tarjusawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas tuntunan dari Allah di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallam dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatrukamasyatullah. Ala nurin minallah takafu ikaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Masal Ma muslimin rahimani wa Ketahuilah bahwasanya terorisme dan teroris bukanlah dari ajaran Islam sama sekali Perbuatan keji mereka, perbuatan kejam mereka yang terulang kembali kemarin atau dua hari yang lalu Ini sama sekali bukan termasuk ajaran Islam dan Islam berlepas diri dari terorisme dan dari kelompok-kelompok teroris yang ada. Masal muslimin rahimani wa Ketahuilah dan yakinilah bahwasanya kelompok teroris yang ada di dalam tubuh kaum muslimin ini pada hakikatnya adalah cucu dari kelompok khawarij. Kelompok teroris yang ada di dalam tubuh kaum muslimin yang ada sekarang ini, dimanapun mereka berada, tidak lain tidak bukan mereka adalah titisan kelompok Al-Khawarij yang telah Rasul peringatkan kita dari kesesatan dan penyimpangan mereka. Sungguh kejamnya mereka, sungguh kejinya mereka. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, seorang muslim yang bijak harus betul-betul punya sikap yang tegas terhadap kelompok Al-Khawarij dengan berbagai merek dan macamnya, dengan berbagai macam nama mereka. Mereka merusak Islam mereka merusak nama Islam dimanapun mereka berada. Maka sungguh benar apa yang Rasul sabdakan dalam banyak hadis hari yang sahih. Di antaranya Rasul mengatakan saya kerujuk kaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya. Kemudian kata Rasulullah Yakrauna min kali khairil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawi suhana jirahum. Namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Ia merukunah minadin, kama ia merukusah mumnah Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Faaina malaki itu muhum. Kata Rasulullah Sallam di mana saja kalian, wahai aparat keamanan, Wahai pemimpin pemerintah, kaum Muslimin menjumpai mereka berbuat keonaran, maka faktulum perangi mereka, bunuh mereka, liman kota yaumal qiyamah karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala bagi yang membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian pula Rasul mengatakan dalam Sunan Abi Dawud. Rasul mengatakan tentang kelompok Khawari'at yang merupakan nenek moyang kelompok teroris dimanapun mereka berada. Rasul mengatakan, "Hum syarul khalqi wal khaliqa. Mereka kelompok khawarid, kelompok teroris sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Tuba liman qatalahum au qatalu. Sungguh beruntung orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Kita doakan semoga korban-korban mereka yang kemarin dari kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mendapatkan apa yang Rasul sabdakan tadi, tuba liman qatalahum, keberuntungan bagi mereka yang bisa membunuh kelompok khawarij kelompok teroris tersebut dan yang dibunuh oleh mereka. Inilah ma'asal muslimin. Rasul SAW telah menggambarkan kepada kita bagaimana kelompok-kelompok tersebut dan itu sudah telah Rasul sabdakan dan itu akan terus muncul sampai akhir zaman nanti. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja Kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad Senantiasa kelompok khawarir, kelompok teroris akan terus muncul Akan terus keluar, membuat keonaran Kata Rasul dan yang terakhir dari mereka akan keluar bersama dajjal naudzubillahi min dalik masihkah kita simpati dengan mereka masihkah kita mendukung mereka naudzubillahi min dalik sedangkan rasul mengatakan La man awa muhdisan Allah melaknat orang-orang yang mendukung pelaku-pelaku kriminalitas ataupun pelaku-pelaku kebitahan di antara kelompok al-khawarij oleh katulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah harus kita betul-betul memahami kesesatan mereka dan si arsian mereka agar kita bisa menjauhkan diri kita, anak kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dari kelompok khawarij. Kata para ulama, syiar mereka yang paling besar ada dua. Yang pertama, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Jangankan kita, jangan pang pemimpin kita sekarang. Al-Khalifatul Rashid, Ali bin Abi Talib, mereka kafirkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mereka bunuh di bulan suci Ramadan ketika beliau mau setelah subuh. Ini adalah salah satu sejarah kejam mereka di atas muka bumi ini. Membunuh menantunya Rasul, membunuh sahabat Rasul, membunuh yang dijamin masuk surga oleh Rasul dengan kejamnya, dengan kejinya, dengan syiar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bisa dikatakan jihad yang benar membunuh seorang sahabat, membunuh salah satu khulafa ar-rasyidin? dalik. Demikian pula kekejian kekejam mereka pernah terjadi di zaman para sahabat yang lain, yaitu seorang sahabat yang anaknya sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbat bin Arad radhiyallahu anhu ketika beliau berjalan bersama istrinya, dua-duanya ditawan di Sandra. Kemudian Abdullah bin Khobat dibunuh terlebih dahulu. Padahal dia seorang sahabat Rasulullah Wasallam Dan ayahnya juga seorang sahabat. Istrinya yang masih hamil. Juga mereka dengan kejamnya mereka bunuh. Mereka sembelih Bahkan lebih dari itu, mereka membedah perut sang istri yang sudah meninggal. Mereka keluarkan janinnya. Inilah kekejian, inilah kebengisan, keliaran kelompok Al-Khawarij sepanjang zaman. Kelompok teroris Naudzubillah min dalik. Maka ma'asal muslimin rahimani wa Harus kita ada al-barak. Berlepas diri Awsakur al-iman Al-hubbu fillah wal-bugdu fillah Sekuat-kuat tali keimanan Cinta dan benci Karena Allah subhanahu wa ta'ala aku luka lihada wa astaghfiru wa lakum wa li sa'il muslim namin kuli innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah, wa ala wa alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd kemudian ma'asal muslimin di antara sian mereka yang kedua yaitu senantiasa memberontak kepada pemimpin kaum muslimin Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Asyar Sunnah mengatakan wa man kharaja ala imamil muslimin fahuwa Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin kelompok Al Maka kelompok al-khawarij Maka ma'asal muslimin rahimani wa Seorang muslim harus kembali kepada agamanya Kepada Alquran dan Sunnah yang seheha Dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW Tidak berpemahaman al-khawarij Atau berpahaman teroris na'udzubillah min dalik Kemudian Di akhir khutbah ini saya ingin memberikan wasiat dan nasihat terutama dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ya insyaallah ya semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat dalam keadaan penuh dengan keimanan yang mana seorang muslim yang bijak ketika datangnya bulan suci Ramadan harus dia ya betul-betul memberikan kegembiraannya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling utama lagi bagaimana dia cara bagaimana dia menyambut Ramadan yaitu dengan dia banyak belajar bagaimana tuntunan Islam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut ketika beribadah di bulan suci Ramadan bagaimana Rasul berpuasa di bulan Ramadan karena Islam mengajarkan kepada kita al ilmu qabla al wal amal Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan al ilmu wal amal ilmu sebelum kita berucap sebelum kita beramal bahwasanya sebelum kita masuk bulan Ramadan perlu kita pelajari bagaimana tuntunan Rasul SAW dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan jangan sampai kita meniru kelompok khawarid kelompok khawarid di antara sumber kesesatan mereka mereka beribadah berjihad tanpa ilmu sebagaimana kata al-khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Man abadallaha bighari ilmin, Kana ma yufsidu mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, Maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan Rasul bersabda, man amila amalan leis ala amna fahwaradun. Barangsiapa beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itu tertolak. Tidak ada kata yang penting niatnya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang diajarkan oleh Rasul dan juga oleh para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk meniti jejak Rasul dan para sahabat Rasul dalam segala bidang agama ini sampai akhir hayat kita dan semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita dan negeri kita dari fitnah kelompok khawarid dan kelompok-kelompok ekstrem, kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada negeri kita negeri yang aman, makmur dan barokah. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم من إنك حميد وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم من إنك حميد ماجد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا و وأرنا الباطل باطلا واجتناب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر ادكا أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم دمر ادكا أعداء اللهم دمر ادكا من اليهود والشيعة والرفيضة والمنصرية والخوارق يا رب العالمين اللهم أهلكهم اللهم مزقهم اللهم جل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة